Brittany with a crazy one. 24-hour radio. Adios, baby, Junior. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi bareng sama Sobat Syiar Hanum dari Denmark. Nah, kali ini Sobat Syiar Hanum bakal share tentang salah satu kegalauan yang sering melanda Sobat Syiar Hanum dan mungkin Sobat PPI juga sering mengalaminya. Nah, galau apa sih kira-kira? Bisa langsung ketebak ya, adalah galau akademik. Yeay, jadi siapa sih Sobat PPI yang gak pernah galau akademik? Pasti hampir ya 50% berdasarkan survei dari Sobat Syiar Hanum secara subjektif kepada teman-teman Sobat Syiar Hanum, itu mungkin ya pasti pernah mengalami kegalauan tentang akademik. Bisa itu galau mau topik skripsinya apa, bisa galau tentang nilai ujiannya itu berapa, bisa galau tentang dosen pembimbing yang kurang srek, dan banyak macamnya. Nah, gimana sih caranya merubah galau akademik ini menjadi galau yang produktif? Gimana caranya? Mau tahu? Caranya gampang. Caranya adalah dengan mendengarkan radio PPI Dunia. Gimana sih, di program apa? Nah, tentu aja banyak programnya. Satu, Sobat PPI bisa dengerin yang namanya Inspirasi Tanpa Batas, karena di situ Sobat PPI bisa tahu tentang sosok-sosok pemuda-pemudi Indonesia yang terus berkarya dan terus memberikan manfaat untuk Indonesia. Dan yang kedua, Sobat PPI bisa dengerin Huge. Nah, itu programnya Sobat Syiar Hanum. Jadi di Huge ini nanti Sobat PPI bisa tahu skripsi ataupun proyek yang sedang dikerjakan Sobat PPI lainnya, dan mereka akan share bagaimana metodenya dan pokoknya macam-macam deh. Pokoknya dengerin aja, makanya Inspirasi Tanpa Batas, ada Huge, dan juga ada juga Unit Galau Darurat yang ya sering dibawakan sama beberapa Sobat PPI lainnya. Gitu deh. Terus apa lagi ya kira-kira? Banyak sih yang bisa dilakukan. Dan yang terpenting untuk mengobati galau akademik adalah dengan belajar ke perpustakaan. Percaya nggak percaya, dengan belajar ke perpustakaan, kita akan mendapatkan energi positif dari teman-teman yang juga sama, juga galau akademik, juga pusing, dan kita nggak akan merasa sendirian. Jadi Sobat PPI itu akhirnya akan tersadar bahwa sebenarnya yang galau akademik nggak cuma Sobat PPI aja, tapi semua mahasiswa pasti pernah galau akademik, pasti pernah pusing, pasti pernah capek, tapi nggak pernah putus asa untuk terus belajar dan terus mencari ilmu, gitu. Nah, daripada nih Sobat PPI dengerin Sobat Syiar Hanum yang makin nyerocos nggak jelas, kayaknya bentar lagi ada sebuah lagu dari soundtracknya Fast and Furious 8 yang judulnya Good Life. Nah, stay tune terus ya di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Jadi kalau nggak siaran, Sobat Syiar Hanum baca materi kuliah. Jadi selagi siaran juga siapin materi biar galau akademiknya nggak berkelanjutan. Gitu deh, galau tapi yang bikin positif. Terima kasih.